Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abi. Kali ini Abi mau nganterin istri saya ya ke rumahnya, karena semalam ada kesibukan jadi saya tidak sempat nganterin ya. Biasanya tiap minggu sekali saya anterin Bun ya, karena semalam itu pas kebenaran ininya almarhumah Bunda Dafa, jadi tidak sempat karena malam-malam mau dianterin, saya udah capek banget pun ya. Sekarang saya mau anterin dulu dan ikutin terus sampai selesai ya Bun ya. Alhamdulillah saya udah sampai di rumahnya Umi Nia ya. Karena kemarin tuh saya tidak sempat ya Bun nengok anaknya Arfian ya, jadi tadi agak siang sekitar jam 9 dah saya berangkat ke sini. Alhamdulillah udah nyampe. Dan juga banyak kegiatan Uminia di sini ya. Lagi bersih-bersih, sekalian mau masak-masak ya. Ikutin terus mau masak apa ini ya. Tapi dia diajak pulang, katanya mau nginep di sini gitu. Jadi saya ada apa? Enggak mau ngalang-ngalangin ya, karena mungkin kangen sama anaknya. Jadi saya ntar agak sore saya pulang duluan, karena saya banyak kesibukan di rumah ya Bun. Karena ini mau beres-beres ini, masih kandang sapi, masih ngurusin sapinya ntar ya, yang mau dipelihara saya. Jadi harus saya ini agak sore, mungkin saya pulang dulu gitu, saya tinggalkan. Tapi saya jangan pulang dulu, katanya mau masak dulu, besok pagi disuruh jemput sama Abi ya. Apa sore gitu, katanya sore suruh jemput lagi ya, enggak apa-apa lah ya. Biar dia ngumpul dulu sama anak-anaknya dan keluarganya. Ya mungkin satu minggu ini kan udah lebih enggak pulang ya. Cuman sebentar kemarin karena banyak kesibukan, jadi enggak. Biasanya saya tiap minggu nginep Bun di rumah Umi Nia, karena banyak kesibukan jadi saya enggak sempat nginep ya. Jadi cuman sebentar ya, sekitar 4 jam 5 jam pulang gitu. Nah sekarang dia mau nginep, enggak mau pulang dulu. Nah, dan saya pulang. Oke, ikutin terus ya masak-masaknya Umi Nia di rumahnya ya. Sayur pisang. Bah, sayurnya apa tuh? Banyak sayur apa? Ada nih cuma. Bah, apa juga ya? Sayur ini ada sayur ikan, ikan najung. Bah, ada ikan asin. Ada, nutup masih kena tuh. Wah, sobun kesukaan saya ada, jadi saya cuma beli itu pun tuh. Coba lihat tuh sobun saya. Ini mau masak dulu nih. Nah, apa nih? Oh, di ilang mana? Di mana? Iya. Hah? Tadi belanja ya, Bun ya. Belanja anu. Ikan kayak gini enggak suka sebenarnya saya, Bu. Palingnya makan tahu, Bun. Itu ikan apa tuh? Ikan najeng. Ikan najeng katanya, Bun. Dibumbuin tuh. Oh, udah dibumbuin ini cuma ada sudah siang. Tempenya cuma dapat dua tuh. Tahu. Oh, tahunya Bun tuh. Ya enggak apa-apa. Ada warungnya sudah tutup semua, masih tutup itu. Yang penting ada sambernya ya Bun ya, sama keluarga ya. Nikmat-nikmat aja ya, meskipun makan dengan tahu ini kayaknya nih. Saya juga dibeliin pisang nih ya. Sama stikernya, suruh makan pisang dulu. Apa ya? Tidak remrah aja. Aduh, uangnya udah kesengsal tuh. Ya boleh. Oh ini tahu 100.000 Bun. Nambah ya Bun. Kalau kebarusan cuma 2 Bun ya, kurang ya. Sini tempenya ya. Putin PRL 500 ya. Oke, ini mau dimasak apa ya? Putin terus ya. Masaknya Umi Nia nih di rumahnya ini sekarang. Mulai mau masak. Nah, gitu. Udah ada pakai jilbab pun.
Panas Bun, di sini panas katanya Bun. Panas banget. Tuh udah keringetan Bun ya. Seperti di Sumber Gading ya. Ya, dari sini. Nah, sini saya mau ini Bun sekali. Tadi ada pakai jilbab Bun, suta. Tidak dihapus dan. Tuh udah. Wih, ini udah disiap santap makan dan ini. Makanannya kayak lezat ini dan. Ya. Itu direndam dulu. Habis direndam digoreng ya, Bu. Saya sekalian bantu-bantu. Bantu-bantu ngelihat gitu, Bu. Kerjakan bantu. Kerja. Ini Bun biar anu Bun diajak candain sama saya tadi. Dia agak marah sama saya tadi Bun pagi-pagi ya. Nah, saya candain sekarang. Ada dia senyum dia Bun. Nah, tadi makanya saya itu apa ya? Sedih niat. Dia sedih katanya Bun. Udah masak, Bos. Iya, Bos. Bos. Kok tidak nyaut Bos? Ini udah goreng tahu, goreng tempe ini segera makan ya Bun. Makan cuma pagi-pagi Bun. Sekarang udah lapar perutnya bunyi-bunyi terus nih. Goreng tahu ya Ma? Iya lah, goreng tahu. Ma, lihat coba Ma. Jaga cemberut Bun, dia masih marah sama saya Bun. Sip. Oke, sebentar lagi makan ya Bun saya ya. Oke, ikutin terus ya. Halo. Buat sambal goreng ya? Iya dah. Coba lihat mukanya masih cemberut apa enggak ini Bun. Udah senyum Bun. Ini Bun. Oke lah Bun, ini mau pakai sambal goreng ya. Sebentar lagi kita lihat makannya ya. Apa banyak apa enggak gitu Bun ya. Ini Bun masakannya udah siap ya. Ada sate, ada tempe ini. Saya dibikinin sambal goreng ya. Ada sawi tuh. Macam-macam ya Bun. Oke, ikutin terus lahapnya Abi ya. Sama makan bareng. Makan bareng. Itu kan tambah desi ya.
Saya nyoba. Tahun ini belum nyoba. Enggak, pertama lagi anggur, agak baik, rebenya nih, aku tak kayak tempat baru, punya yang itu, ini masih keren, ini enggak tahu, nyaman betul, untuk setiap hari. Di mana saja, di mana saja. Ini kalau main nice sudah. Tambah ini penting.
Kok sampai nyerah kan? Sekian dulu ya buat videonya ya, akan kontrol sampai selesai. Apabila ada salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.